إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Segala puji bagi Allah yang telah membuka banyak-banyak pintu-pintu kebaikan buat kita semuanya, yang mana dengan hilangnya atau ditutupnya satu pintu kebaikan tidak menghalang-halangi kita untuk melakukan kebaikan yang lain. Contohnya saat ini ketika guru-guru kita sedang ada ubur, ada kepentingan pondok untuk rapat membahas maslahat pesantren, maka alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk mengadakan kegiatan yang lain yang tidak kalah manfaatnya, yang mana itu masih dalam rangkaian kita menuntut ilmu yang biasanya kita pelajaran kelas kan, pelajaran kelas ya, dengan mata pelajaran yang sudah terjadwal dan sebagainya. Karena suatu hal untuk dua hari ini diadakan untuk melanjutkan kitab Tazkiyatun Nufus. Maka mudah-mudahan ini tidak menjadi satu hal yang menjadikan semangat kita kendor untuk tetap menuntut ilmu. Artinya apa yang kita lakukan hari ini merupakan termasuk salah satu kebaikan-kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan semuanya adalah dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Ya, melanjutkan kembali pembahasan kita ya yang belum selesai. Ya, tentang nutrisi-nutrisi hati. Ya, tentang nutrisi-nutrisi hati. Yang mana secara umum nutrisi hati itu adalah semua amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal ketaatan kepada Allah itu mampu menyegarkan dan menguatkan hati. Sebagaimana seluruh kemaksiatan kepada Allah itu mampu melemahkan, bahkan merusakkan, bahkan mematikan hati seseorang. Namun mu'alif di sini menyebutkan 6 pokok nutrisi yang harus ada pada diri seseorang jika ingin hatinya itu apa? Sehat. Maka 6 nutrisi ini harus terpenuhi. Ya, 6 nutrisi ini harus terpenuhi. Karena dari sekian banyak amal ketaatan, dari sekian banyak nutrisi, maka beliau menyebutkan 6 pokoknya. Karena itu memang sangat dibutuhkan oleh hati. Apa yang pertama? Pak Umar. Apa ikhwah? Zikrullah. Yang kedua? Tilawatul Quran. Yang ketiga? Istighfar. Yang keempat? Ad-du'a. Yang kelima? As-salatu alan qiyamul lail dulu ya. Qiyamul lail. Terus salat ala nabi atau salat ala nabi baru qiyamul lail. Salat ala nabi terus qiyamul lail. Kalau enggak salah terakhir kita menyelesaikan sampai masalah doa ya. Ya, sampai masalah doa dan adab-adabnya. Hari ini kita akan melanjutkan menyelesaikan materi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh hati kita. Di antaranya apa? As-salatu ala nabi. Bersolawat kepada nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kedalika inda safhah thaminah wal khamsin. Thaminah wal khamsin halaman 58. As-salatu 'alan
Nabi. Iqra. Naam. Ya, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shalla 'alayya wahidatan." Orang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka sallallahu alaihi asyran. Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Insyaallah ya, kita selawat untuk Nabi satu ya sekali, maka Allah berselawat kepada orang tersebut berapa? 10 kali. Maksudnya apa? Ayat asra salawatin, 10 kali selawat. Kenapa bisa demikian? Li'anal hasanata bi asri amthaliha, karena kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Wassalatu ala nabi, sedangkan bersolawat kepada nabi itu min a'zamil hasanat, termasuk kebaikan-kebaikan yang sangat agung. Ya. Jadi bersolawat itu termasuk kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Maka ketika seorang itu berselawat sekali untuk Nabi, maka dia dibalas 10 kali selawat dari Allah. Ya. Sebenarnya makna selawat itu apa, ikhwan? Selawat itu pujian, asana, pujian. Jadi ketika kita memuji Nabi sekali, Allah memuji kita 10 kali. Gitu. Ya. Memujinya di mana? Di hadapan seluruh penduduk langit. Ya. Allah membangga-banggakan orang yang berselawat kepada Nabi sekali, ya, disebutkannya 10 kali, insya Allah. Dan penyebutan Allah, ya, pujian Allah kepada hamba yang bersolawat ini menunjukkan apa? Ridhonya Allah kepada orang tersebut. Yang itu berkonsekuensi apa? Berkonsekuensi diantaranya apa? Takfirud dunub. Apa? Diampuninya dosa. Dan dikabulkannya apa yang menjadi permintaannya, itu termasuk konsekuensinya seperti itu. Ya, keridhaan Allah itu berkonsekuensi seperti itu. Ya. Kemudian qala ibnul arabi in qila qala Allah taala man jaa bil hasanati falahu asru amthaliha fama faidatu hadzal hadis. Berkata Imam Ibnul Arabi, jika ada yang mengatakan Allah berfirman man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha, terus apa faedah dari hadis ini? Kan di dalam Quran sudah disebutkan man ja'a bil hasanah falahu asru amthaliha. Artinya apa? Ini kabar dari Allah bahwa Allah melipat gandakan kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Maka dalam Quran ini berbicara konteks secara umum. Konteks secara umum. Adapun hadis itu berbicara konteks secara khusus. Kebaikan yang khusus yaitu apa? Berupa selawat. Maka di sini dijelaskan kulna, kami katakan a'dhamu faidatin, ya,
a'zamu faidatin wa dzalika, di antara faedah terbesarnya disebutkannya hadis ini secara khusus adalah annal Qur'an iktadha anna man ja'a bihasanatin tudha'u asyratan. Bahwasanya Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya orang yang melakukan satu kebaikan dia akan dilipat gandakan pahalanya atau kebaikannya itu apa? 10 kali. Wassalatu ala nabi, sementara salat selawat kepada nabi itu termasuk hasanatun bi muqtadal Qur'an. Ya, termasuk apa? Salah satu kebaikan bi muqtadal Qur'an an yu'ta, ya, an yu'ta, an yu'ta atau an yu'tiya itu, an yu'tiya. Fa'ilnya baik. Fa'ilnya siapa? Dan bersolawat kepada nabi adalah sebuah kebaikan. Maka dengan ketentuan dari Al-Qur'an yang sudah sebutkan tadi, an yu'tiya gitu ya, dia Allah akan memberi asra darajatin fil jannah gitu ya. Kalau dibaca maklum, kalau maju ya yu'ta, berarti siapa? Orang yang bersolawat itu akan diberi asra darajatin fil jannah, 10 derajat di surga. Kita baca padanya berarti an yuqtiya gitu ya, an yuqtiya. Berarti fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke Allah. Fa akhbara anna Allah taala yusalli ala man shalla ala rasulihi asra. Maka dalam ayat tersebut Allah mengabarkan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada rasulnya 10 kali. Jadi Allah membalas orang yang mau solawat kepada rasulnya dengan 10 kali solawat kepada orang tersebut. Wa dzikrullahi lil abdi a'dhamu minal hasanati mudha'afatan. Sementara dzikrullahi lil abdi apa artinya? Penyebutan Allah terhadap hambanya. Jadi Allah menyebut hambanya, Allah memuji hambanya. Jadi pujian Allah terhadap hambanya gitu. Jadi pujian Allah terhadap hambanya itu a'dham minal hasanat, lebih besar nilainya daripada kebaikan itu sendiri. Mudha'afatan, berkali-kali lipat. Paham maksudnya ya? Jadi pujian Allah, nilai pujian Allah kepada seorang hamba itu nilainya berkali-kali lipat daripada kebaikan yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Pade, jelas ya? Ya. Contohnya apa? Kebaikan tadi solawat. Ya. Maka pujian Allah terhadap seorang yang bersolawat kepada nabi, nilai pujian Allah itu berkali-kali lipat lebih agung, lebih besar daripada amal seorang yang bersolawat kepada nabi. Paham ya, jelas ya. Wa yuhaqqiqu dzalika atau wa yuhaqqiqu dzalika annallaha ta'ala, dan wa yuhaqqiqu dzalika apa? Dan mewujudkan hal itu, terwujudnya hal itu, annallahu ta'ala lam yaj'al jaza'a dzikrihi illa dzikrahu. Allah tidak menjadikan pahala ya, pahala jaza'a dzikrihi, pahala bagi orang yang mau berzikir kepada Allah, illa dzikrahu, maka Allah akan mengingat dan menyebut dia. Apa itu? Fadkuruni adkurkum gitu kan? Fadkuruni adkurkum. Apa artinya? Ingatlah aku, zikirlah kepada aku, maka aku akan mengingat dan menyebut-nyebut engkau. Ya. Itu artinya apa? Balasan yang didapat oleh seseorang yang mau berzikir dan ingat kepada Allah, apa balasannya? Allah ganti menyebut-nyebut dan mengingat, menyebut-nyebut dan memuji orang tersebut. Jelas ya, artinya apa? Allah
banyak menyebutkan bahwasanya pahala kebaikan ini berupa pujian Allah kepada orang tersebut. Makanya gelar para sahabat yang tertinggi apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus wa kadzalika ja'ala jazaa'a dzikri nabiyhi dzikra man dzakarahu. Demikian pula Allah telah menjadikan balasan dzikri nabiyhi balasan bagi orang yang menyebut memuji nabinya, balasannya berapa? Dzikra man dzakarahu. Memuji orang yang menyebut nabinya. Ini banyak domirnya, ini harus tahu ini. Ya kan? Ah, wa kadzalika ja'ala jazaa'a dzikri nabiyhi, hi kembali ke Allah, dzikra man dzakarahu nabi. Ya tak? Hi kembali ke nabi. Jadi demikian pula Allah menjadikan balasan bagi orang yang memuji nabi apa balasannya? Allah ganti memuji dia 10 kali. Wadi ikhwah, sehingga korelasi hubungan antara ayat dan hadis seperti tadi. Ayat itu berbicara kebaikan secara umum, kemudian hadis itu berbicara kebaikan secara khusus. Berupa apa itu? As-salatu ala nabi, bersolawat kepada nabi. Wadi ikhwah. Nah, lanjut Mas Rahyadin. Qala al-Iraqi. Kita bata asri hasanatin. Ya. Berkata Imam Al-Iraqi, walam yaqtasir ala dzalika, dan tidak hanya itu. Nah, tidak hanya itu maksudnya apa? Keutamaannya tidak hanya itu saja. Bahkan hatta zadahu kitabata asri hasanatin. Sampai Allah menambahkan di dari apa? Dicatatnya 10 kebaikan, itu diantaranya apa? Hatta anhu asra sayiatin. Menghapus darinya 10 keburukan. Ya, 10 kejelekan. Wa rafa'ahu asra darajatin, dan mengangkat dia 10 derajat, 10 tingkat. Kama warada fil hadis. Jadi pahalanya tidak hanya sekedar disebut oleh Allah 10 kali. Bahkan apa? Ditambah kebaikannya dicatat 10 kali lipat. Jadi ngamalkannya cuma satu, tapi dicatat apa? 10 kali. Jadi si fulan ini ngerjakannya cuma sekali, tapi dicatatan 10 kali. Itu. Jadi pelipat kalian yang dijanjikan atau dikabarkan itu bisa mencakup apa? Kuantitasnya. Jadi artinya satu amalan dicatat 10 kali bisa dihitung jazaknya, pahalanya. Artinya apa? Balasannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bisa dua-duanya. Ulama menjelaskan seperti itu. Tidak hanya itu, apa di sini? Wa hatta anhu asra sayiat. Ditambah lagi apa? Allah menghapus dari orang tersebut 10 keburukan. Tidak hanya itu, dinaikkan derajatnya 10 derajat. Dan itu disebutkan dalam beberapa hadis. Lanjut Mas Rohaidim. Ya, Nabi Sallallahu
Nandukir tu. Nandukir tu minjalu al-yusalli. Al-yusalli alayya. Al-yusalli alayya. Faman sholat alayya maratan wa kidatan. Sallallahu alaihi biha ashran. Asyarat riwayati man sholat alaiya sholatan wakidatan sallallahu alaihi asra sholatatin wafakat anhu asra khati'atin barokahan. Bacanya apa? Hattat apa hutpat? Hutpat. Hutpat anhu asru khati adin barokahan rupiat. Rupiat lalu asru darujati. Ya. Terus? Rawahu panadu banasayu balagdu lalu lagenu kita bisti sogi di Allahu Anhi tukir tu indahu al-Musalli al-Musalli alayya dohirul amri wujubi al-wujubu dohirul amri al-wujubu. Kenapa al-wujubu? Obar mutadaknya dohiru dohirul amri al-wujubu bidali ini kau ini fil hadisi al-kori. Ya. Hal bagi itu min man man dukir itu min jauh palam yusol alaiya yusol li alaiya an nisaiyu an nasaiyu an nasaiyu batirmidiyu babat nu ibad. Ya. Di antara hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan tadi ikhwan yang dikatakan oleh Al-Imam Ali Raqi, di antaranya adalah dari sahabat Anas bin Malik. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda mandukirtu, ya, bukan mandakarat. Tapi apa? Mandukirtu indahu. Barang siapa yang aku disebutkan di sisinya, disebutkan padanya, maka fal yusalli alayya, maka hendaknya dia bersolawat kepadaku. Jadi kalau namaku disebut, ya, disebutkan padanya, maka hendaknya dia bersolawat. Wa man shalla alayya marratan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka sallallahu alaihi biha asron, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Di dalam riwayat lain, man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawatin wa hutpat anhu asru hutpat anhu asru. Kenapa asru? Naibul fa'il. Karena di sini jangan dibaca hatat. Kalau hatat kan mu'annas. Maksud Allah, ya kan? Ya, di hutbah dan dihapuskan darinya asru khati'atin warufi'at lahu asru darajatin. Ini menguatkan dari perkataan siapa tadi? Al-Imam Al-Iraqi tentang keutamaan berselawat kepada Nabi. Jadi tidak hanya mendapatkan pujian dari Allah, tetapi mendapatkan lebih dari itu. Apa diantaranya? Ya, kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kali. Terus ya, dihapus dosanya 10 kesalahan. Terus ya, dinaikkan derajatnya 10 tingkat, 10 derajat. Ya. Itu ada nasnya, itu ada dalilnya sebagaimana disebutkan di sini. Kemudian qauluhu man dzukirtu indahu falyusalli alayya, sabda Nabi yang bunyinya dzukirtu indahu man dzukirtu indahu falyusalli alayya,
Man itu kan syarat toh? Fi'il syaratnya mana? Dukirtu. Jawabnya fal yusalli alayya. Fal yusalli, yusalli itu i'rabnya apa? Apa? Jazm. Tanda jazmnya hatfu harfil illah. Limada? Mu'talul akhir, ya kan? Fal yusalli alayya. Fal yusalli alayya itu sebagai apa? Jawab syaratnya. Jadi kapan berselawat? Ketika disebutkan nama Nabi. Maka dohirul amri al-wujud. Dohirnya perintah itu adalah wujud. Mana yang menunjukkan perintah? Fal yusalli. Mana? Lamnya lam amr. Ya kan? Lamnya lam amr sehingga itu menjazmkan fal yusalli. Ya, di situ dibaca sukun karena depannya fathah, ya kan? Maka fal yusalli. Seandainya tanpa fa maka bacanya fa-nya hilang li yusalli, kan gitu toh? Ya kan? Li yusalli. Maka dohir dari perintah tersebut adalah untuk wajib. Ini kaidah asal, ya kan? Jadi al aslu fil amri lil wujub. Nah, apa dasarnya? Bidali li qauli fil hadisil akhor. Berdasarkan sabda Nabi pada hadis yang lain. Jadi apa yang ada pada hadis tersebut dikuatkan oleh hadis yang lain. Apa itu? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebutkan padanya itu tidak mau bersolawat padaku. Orang bakhil. Kira-kira sifat bakhil ini sifat tercela atau mulia? Sepakat? Sepakat apa? Tercela. Mutafakun alai, ya. Mutafakun alai, al-bakhil itu sifat tercela. Jadi adanya penyematan sifat ini menunjukkan kalau perbuatan itu ditinggalkan itu apa? Ya, perbuatan yang dosa gitu ya. Perbuatan yang dosa. Dan melakukannya berarti perkara yang wajib, haram. Melakukannya berarti perkara yang wajib gitu. Ya toh? Jadi melakukannya berarti perkara yang wajib. Padahal ini paragraf ini jelas ya. Jadi paragraf ini adalah beberapa riwayat yang menguatkan perkataan al-imam al-Iraqi terhadap apa keutamaan bersolawat. Lanjut. Baca. Siapa? Pak Tarno atau siapa? Ya ini juga belum. Inna lillahi malaikatan. Kenapa malaikatan? Isimnya in. Nah, kenapa ditanwin? Ya karena bukan mamnu minas sarfi. Ya. Inna lillahi malaikatan saya hina yubalighuni an ummati salam. Assalama atau salamu? Assalama. Yubalighuni an ummati assalama. Kenapa assalama? Hah? Ayo, kenapa? Maf'ul bih kedua. Maf'ul bih kesatunya mana? Ni itu yubalighuni an ummati assalama. Itu maf'ul bih duanya. Rawahu, lanjut. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Terus lanjut. Wa'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi fi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Nah, dikuatkan lagi dengan dua riwayat berikutnya yang disebutkan oleh mu'alif dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda
sesungguhnya Allah memiliki apa? Malaikat-malaikat sayyahin. Apa sayyahin? Tukang menyeru. Sayyah itu kan tukang teriak-teriak, tukang menyeru. Yang tukang menyeru, yuballighuni an ummati salam, yang mereka menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Nah, gitu kan. Jadi mereka menyampaikan salam dari umatku kepada aku, itu ngertinya gitu. Ya. Jadi menyampaikan kepadaku dari umatku assalam, itu kan agak lanjut toh. Enaknya mereka menyampaikan salam dari umatku kepada aku. Gitu ya, lebih enak. Jadi mereka menyampaikan salamnya umatku kepada diriku. Ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya salam, ya kan? Salam yang disampaikan oleh kita walaupun Rasulullah SAW sudah wafat, itu akan sampai kepada beliau alaihi salatu wassalam. Terus dalam riwayat yang kedua atau riwayat berikutnya, Rasulullah bersabda, Inna aulan nas, sesungguhnya manusia, ya, aulan nas yang paling utama bagiku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat adalah aktsaruhum alayya sholatan, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada diriku. Masya Allah. Ini akan apa? Jadi di sini bisa kita simpulkan apa? Banyak bersolawat kepada Nabi itu menjadi penyebab orang tersebut dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Jelas ya? Dekat kepada Nabi pada hari kiamat. Apa konsekuensi? Apa kelazimannya dekat dengan Nabi? Ya mesti mendapat syafaatnya. Ya kan? Ya enggak? Maksudnya aula di sini jelas dia paling berhak mendapatkan apa-apa yang menjadi hak bagi seorang yang dekat bersama Nabi, ya. Masuk surga bersama Nabi, ya. Mudah-mudahan seperti itu ya, dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kafratu salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum al-jumu'ati ni hadis Ausin bin Ausin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man afdalu ayyamikum yaum al-jumu'ati fihi khuliqa min apa man min afdali ayyamikum min afdali ayyamikum yaumul jumu'ati fihi khuliqa adamu wa fihi kubida wa fihi nafkhatu wa fihi saqatu faqsiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya qalu ya rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alaika waqad aramta yakni yalid balita faqala inna allaha azza wa jalla harrama ala al-ardi an ta'kula ajad sadal anbiya'i rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa ghairihi. Ya, pada paragraf ini mu'alif menyebutkan di antaranya kapan kita harus memperbanyak salawat. Secara umum setiap saat kita dianjurkan. Namun ada waktu-waktu yang memang di situ memiliki keutamaan yang lebih. Ketika apa? Memperbanyak salawat. Maka ini namanya apa? Muqayyad di waqtin khos, ya, terikat dengan waktu tertentu. Ya, karena apa? Adanya dalil memang yang menyebutkan akan hal tersebut. Apa itu? Wa yustahabu, disunahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW pada hari Jumat.
berdasarkan hadis dari sahabat Aus bin Aus. Orang Arab biasa ya menamakan nama anaknya dengan nama ayahnya. Kalau kita kan kalau kita menamakan anak kita dengan nama kita itu kayak piye jeneng liyane gitu ya. Kalau orang Arab itu masya Allah itu suatu hal yang ma'ruf dah, kadang-kadang memerlukan sebuah kebanggaan. Bahkan menamakan nama anaknya dengan nama ayahnya, dengan nama kakeknya gitu ya. Muhammad bin Muhammad. Ya. Ali bin Husain bin Ali ya. Dan seterusnya. Ya. Apa hadis tersebut? Berkata Rasulullah SAW, min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Ini yaumu atau yauma ikhwan bacanya? Min afdali ayyamikum yaumal jum'ati atau yaumu ini mas? Maksud silo? Kenapa yaumu? Pada, bukan dorof ya? Bukan? Bukan, ya, karena di sini posisinya mubtada, jadi marfu, bukan dorof. Sehingga min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Jum'ah. Kenapa? Nah, di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa besar. Apa diantaranya? Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Adam itu diciptakan. Wa fihi kubido. Di hari Jumat pula beliau diwafatkan. Kubido itu diwafatkan. Wa fihi anafatu. Di hari itu pula apa? Ditiup sangkakala hari kiamat. Pertama ya kan hari Jumat. Ya, maka kalau pas datang hari Jumat, siap-siap. Jojo go. Iya. Wa fihi as-saqatu. Apa itu saqah? Atau saiqah? Apa saiqah? Kebangkitan. Jadi kan tiupan pertama itu apa? Mematikan semua yang memang Allah kehendaki untuk mati. Tiupan kedua menghidupkan manusia dari dalam kuburnya untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Itu namanya saiqah. Ya. Di hari itu. Tapi secara makna saiqah itu, kalau saiqah itu pingsan ya. Saiqah itu kan maknanya pingsan sebenarnya. Wafat gitu ya. Ya kan? Saiqah, saiqah itu pingsan wafat gitu. Jadi ini bisa bermakna pada hari itu sangkakala ditiup dan pada hari itu manusia semuanya mati, itu juga bisa. Fa'akhiru 'ala yaminas shalah, maka perbanyaklah bersolawat kepada aku. Fih pada hari tersebut. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Maka sholawat kalian itu akan disampaikan kepada aku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kaifa, bagaimana sholawat kami ini bisa disampaikan kepada anda sementara waqad, apa ini bacanya? Hah? Aromta, ini binaknya apa ini? Kalau domir huanya apa? Aromta itu domir hua anta tau. Kalau domir hua apa? Aroma yurimu. Bina apa itu? Ajwaf. Seperti akoma yukimu. Ikomatan. Aroma yurimu iromatan. Itu. Waqad aramta yakni balaita. Dan sementara anda sudah menjadi tulang belulang. Itu ya. Sudah menjadi tanah. Maka Nabi menjawab, innallah, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengharamkan terhadap bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Sehingga di sini menunjukkan apa? Bahwa jasadnya para nabi
itu akan terjaga utuh. Ya, kita percaya akan hal tersebut, rasa bukti. Oh iya. Ya sudah, kita percaya saja sama Nabi. Nabi mengatakan demikian, sudah kita imani. Jelas ya kawan? Ya. Jadi di sini menunjukkan apa? Ada waktu-waktu tertentu di mana di situ kita sangat-sangat ditekankan dan dianjurkan memperbanyak sholawat. Di antaranya apa? Hari Jumat. Nah, Pak Umar berikutnya. Sesepuh kita ini, insya Allah. Ya, enggak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sigatu sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa waraja fi muslimin fi sanadihi an abi mas'ud an-nasari qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad ibni Ubadah faqala lahu bi syairi. Oh, yang apa ini? Bashir. Bashir ibni Sa'din amarana Allahu an nusalliya alaika ya Rasulullah fa kaifa nusalli alaika qala fa sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina anahu lam yas'alhu summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidu majid wassalamu kama qad alimtum. Ya, pada paragraf ini ikhwan, ya, pada paragraf ini mualim ingin menjelaskan, setelah apa, menjelaskan keutamaan-keutamaan dan pahala dari apa bersolawat kepada Nabi dan juga waktu-waktu yang lebih diutamakan, lebih ditekankan untuk membaca sholawat dan memperbanyaknya. Maka berikutnya beliau menjelaskan bagaimana kaifiyah dan bacaan sholawat kepada Nabi itu. Maka termasuk apa? Tugas Rasulullah SAW adalah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara beribadah. Sholawat adalah salah satu bentuk ibadah. Dan Rasulullah diutus itu untuk ngajari kita beribadah kepada Allah. Artinya di dalam masalah ini pun kita harus betul-betul mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau diutus untuk menjelaskan masalah itu pada kita. Nah, kalau kita bebas berbuat atau bebas mengadakan tata cara ibadah semau kita, nah terus tujuannya apa diutus Rasul, kan gitu kan? Ini harus kita pahami. Termasuk apa dalam sholawat ini? Maka kata beliau di sini, wa amma sigatu sholah. Adapun sigot, apa sigot itu? Bentuk sholawat kepada Nabi atau lafadz sholawat kepada Nabi. Maka sebagaimana yang telah datang pada riwayat di dalam Sahih Muslim dengan sanadnya dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau pernah berkata, atana Rasulullah SAW, ya, sahabat Abu Mas'ud itu berkata, suatu ketika Rasulullah pernah mendatangi
kami wanahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah, sementara kami sedang berada di majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Jadi sahabat Abu Mas'ud ini mengisahkan ketika mereka sedang berkumpul bersama Sa'ad bin Ubadah, datanglah Rasulullah menemui mereka. Kemudian salah seorang di antara mereka bertanya kepada Rasulullah, ya, siapa? Bashir bin Sa'ad. Ya, barangkali ini adalah anaknya Sa'ad bin Ubadah. Wallah, karena kan sama-sama bin Sa'ad, padahal ini majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Yang tanya siapa? Bashir bin Sa'ad. Apa pertanyaan beliau? Amaranallahu an usalliya 'alaika ya Rasulullah. Ya, kami sudah diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada engkau wahai Rasul. Fakaifa nusalli 'alaik? Terus bagaimana caranya kami bersolawat kepada Anda? Masya Allah, ini para sahabat ya. Jadi para sahabat ini mereka sangat berhati-hati. Ya. Jadi mereka tidaklah melakukan satu perbuatan kecuali sudah mendapat petunjuk dari Rasulullah SAW. Hatta solawat. Ya kan? Padahal mereka paham makna solat itu memuji. Ya kan? Memuji roh Rasul. Maka sebagai bentuk iman bahwa tujuan diutusnya Rasul adalah mengajari mereka tata cara ibadah, ketika Allah memerintahkan mereka untuk beribadah dengan cara memuji Nabi, mereka tanya kepada Nabi bagaimana caranya gitu loh. Bukan bermusyawarah, yuk kita bikin sholawat kayak gini yuk, kayaknya bagus nih. Nah. Ya toh, ini bersanad loh, mutasil sampai pengarangnya. Yuk kayak gitu loh. Ya, jadi mudah sekali untuk membuat ide-ide ibadah. Sahabat tidak seperti itu, tanya. Ya kan, kami diperintahkan untuk bersolawat kepada Anda wahai Rasulullah. Terus gimana caranya? Lafadznya gimana Rasul? Dan itu tanya. Apa Rasul langsung jawab? Diam. Ya kan? Nah, terus qala sahabat siapa? Abu Mas'ud Al-Ansari ini melanjutkan. Dia berkata, fasa kata Rasulullah SAW. Mendengar pertanyaan ini, sahabat Rasul pun diem. Diem. Diem yang sangat lama, hatta taman naina, sehingga kami sampai berandai-andai, andai saja annahu lam yas'alhu. Andai saja tadi Bashir enggak tanya pada Nabi. Kan khawatir toh. Khawatir itu menyinggung perasaan Nabi. Karena apa? Itu berkaitan dengan pujian kepada Nabi. Barangkali Nabi nanti malah gak enak atau gimana kan? Ya toh? Nah, karena berkaitan dengan Nabi. Ya, Masya Allah, Nabi diam. Ya, diamnya Nabi, wallah alam di antara hikmahnya apa? Nah, barangkali di situ apa? Menunggu datangnya wahyu dari Allah melalui Jibril atau dengan cara yang lainnya. Seperti itu, Rasulullah kalau ditanya tentang suatu hal dan beliau belum tahu, beliau terdiam sampai menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya. Kemudian, thumma qala Rasulullah SAW, setelah diam lama, Rasulullah menjelaskan. Qulu, ucapkan, lafadznya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini lafadznya, lafadz selawat yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Wassalam, adapun salam kan sallallahu alaihi wasallam itu kan. Adapun salam kepada aku, maksudnya salam kepada Nabi. Adapun salam kepadaku, lafadz selawat seperti itu tadi. Adapun lafadz salam kama qad alimtum, sebagaimana kalian sudah ketahui apa itu? Assalamualaikum. Assalamualaika ya ayuhan nabi. Itu kan. Itu lafadz salamnya gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Atau cukup assalamualaikum. Itu kan itu lafadz salam kepada Nabi.
Pada ikhwah, ini suatu hal yang sangat penting. Artinya dalam hal sekecil apapun yang namanya ibadah, kita harus betul-betul mengikuti petunjuk syariat dalam hal ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuatu itu menjadi syariat itu karena memang sharih, ya, diterangkan dalam Al-Qur'an atau dijelaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi karena apa? Takrir dari Nabi, sahabat berbuat kemudian Nabi menyetujuinya, maka menjadi bagian dari syariat. Kalau sekarang yang mentakrir siapa? Dengan wafatnya Rasulullah SAW berarti syariat sudah kamil, sudah sempurna. Artinya ide-ide ibadah sesudah Rasulullah SAW wafat itu tidak ada yang menyetujuinya gitu loh. Contoh misalnya lafadz adzan. Lafadz adzan itu kan Rasulullah tidak mengajari para sahabat. Al-Qur'an tidak menyebutkan, ya kan? Tapi melalui apa? Jalannya sahabat, kemudian Rasulullah menyetujuinya. Jadilah syariat. Gitu loh. Nah, kalau sekarang membuat ide, yuk bikin selawat ini yuk. Yang menyetujui siapa? Pengarangnya kan? Maka untuk menjadi bagian syariat kan harus ada takrir dari Nabi, persetujuan dari Nabi, dan Nabi menyetujui itu berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya kan? Jadi termasuk ketika Rasulullah mentakrir lafadz adzan yang disampaikan oleh seorang sahabat, ya kan? Maka ini juga dari jalan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Sehingga jangan sampai kita membuat sesuatu-sesuatu yang itu tidak termasuk dari bagian syariat. Nah, selesai masalah sholawat. Ya, selanjutnya nutrisi yang ke 6, qiyamul lain. Langsung aja ya. Nah, langsung. Ini yang baca Mas Dedi. Sudah lama gak dengar suaranya ini. Sekarang kelas berapa? Kelas 5? Kelas 5. Pol kelas 5 loh. Kelas 5 atau kelas 4 kita terakhir. 4 ya? Kelas 4. Kan tak milih kelas 2 sampai kelas 2 ya. Berarti kan kelas 4. Ya dianggap kelas 6 juga enggak apa-apa ini. Lagi. Ya, jadi ia mulai halaman 61. Ia mulai amal ayatu taqulu taqulu ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu adna min thuluth al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa qawlu 'azza wa jalla والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أما الأخبار قالوا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل متفق عليه من حديث أبي هريرة وثبت في صحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشر ركعة إحدى عشر ركعة ركعتان نعم ركعتان تمييز جاتو setelah hitungan 11 toh nah 11 sampai 99 itu mansub mufrad ya dah ركعتان. Terus yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidatin. Naam. Selanjutnya ikhwah, qiyamul lail. Apa yang dimaksud qiyamul lail? Salat malam. Atau biasa disebut dengan tahajud. Para ulama ada yang membedakan apa bedanya tahajud, ya kan? Kalau tahajud lebih khusus. Ketika seseorang itu mengerjakannya
setelah isya tidur, bangun di waktu malam, dia sholat malam. Itu namanya sholat malamnya namanya tahajud. Tapi ketika belum diselingi dengan tidur, ya namanya yang mulai sholat malam. Itu bedanya seperti itu. Jadi apa bedanya tahajud dengan qiyamul lail? Sebagian ulama membedakan kalau tahajud itu ketika seseorang itu sudah tidur dulu, ya, tidur kemudian nanti bangun untuk sholat. Ya, di waktu di akhir malam atau di waktu sebelum sholat fajar itu namanya tahajud. Baik tahajud maupun qiyamul lail itu hukumnya sama. Hukumnya sama. Dan ini ikhwah merupakan satu hal yang memiliki athar yang luar biasa dalam kehidupan seorang mukmin. Dan kalau itu ditinggalkan pun itu juga akan membawa pengaruh yang dampak yang kurang baik pada seorang mukmin. Artinya kita bisa merasakan ketika kita melazimi qiyamul lail ini memang akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada kejiwaan dan ibadah-ibadah kita. Namun ketika kita meninggalkannya dalam waktu yang lama, itu ternyata juga apa? Mampu mengurangi kualitas-kualitas dan kuantitas ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW, masalah qiyamul lail ini tidak pernah meninggalkan, baik beliau mukim maupun safar. Sementara sholat sunnah yang lain beliau tinggalkan ketika safar, kecuali qiyamul lail. Ya, sholat-sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, ketika safar Rasulullah tidak mengerjakannya. Tapi ketika safar beliau tetap menjaga apa? Qiyamul lail ini tetap beliau jaga. Artinya ini menunjukkan sesuatu hal yang ketika terus-menerus dilazimi bahkan dalam kondisi safar yang itu ada rukhsah, ada keringanan untuk apa itu meringkas ibadah dan sebagainya, beliau tetap menjaga. Artinya apa? Karena besarnya manfaat perkara tersebut. Bisa dipahami, ikhwah? Nah. Dan berikut ini mu'alif menjelaskan beberapa hal di antara keutamaan-keutamaan qiyamul lail sehingga itu mampu menguatkan kejiwaan seseorang atau hati seorang mukmin. Sehingga itu dimasukkan oleh mu'alif termasuk nutrisi yang pokok yang mesti betul-betul diperjuangkan oleh seorang mukmin untuk menguatkan hatinya. Maka itu pun masyhur kan, masyhur di kalangan orang awam bahwa tombo hati itu ono limo. Ya toh, di antaranya apa tombo hati ono limo? Siji kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping papat wetengira ingkang luwe, kaping limo dikir wengi ingkang suwi limo, insyaallah. Dan ternyata ini adalah nukilan dari perkataan ulama salaf, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan. Ya, di dalam kitab At-Tibyan beliau menyebutkan nukilan perkataan ulama ini, isinya lima ini. Jadi obat hati yang paling pokok, yang namanya obat itu apa tuh? Obat itu sesuatu yang harus dipaksakan masuk, jangan nunggu sadar. Nek kesaya diombe nek orang, ya wis nek pengen mari, ya kudu diombe. Walaupun pahit, walaupun kudu ngetokke duit. Ya enggak, Pak? Obat itu gitu tuh. Wis pahit, marake ngantuk, bayar. Ya enggak? Tapi kan harus diminum untuk sembuh. Makanya yang namanya obat itu harus bagaimana diperjuangkan untuk bisa kita lakukan itu. Lima itu. Makanya kalau baca Quran, sholat malam, puasa sunnah, ya kan? Kalau enggak bisa lima, pokoknya ambil satu dari lima ini. Untuk menguatkan dan mengobati penyakit hati. Mana yang memungkinkan untuk masuk? Ini ambil salah satu yang memungkinkan. Dan itu harus betul-betul diperjuangkan, jangan nunggu. Jangan nunggu sempat gitu loh. Ya, membaca Quran, qiyamul lail, apa? Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, puasa, banyak puasa sunnah, Senin, Kamis dan Ayyamul Bid dan yang lainnya. Kemudian
zikir di waktu malam. Ya. Ada beberapa ayat ya, yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Wa ammal ayatu faqaulu ta'ala dalam surat Al-Muzammil ya, inna rabbaka ya'lamu, sesungguhnya Rabb kamu itu tahu bahwasanya kamu itu takumu apa? Bangun untuk sholat adana min sulusayi lain. Nah, di waktu dekat dengan sepertiga sulusayi itu apa? Sepertiga atau dua per tiga? Dua per tiga. Nah, sepertiga yang terakhir. Wa nisfahu wa thulutsahu, separohnya atau sepertiganya. Jadi berarti lebih apa? Sulusai laili itu berarti apa? Apa itu? Adana min sulusai lail wa nisfal lail wa thulutsil lail. Berarti kalau sulusai lail itu berarti sepertiga yang terakhir. Nisfahu separohnya, kalau sepertiga malam maksudnya yang pertama itu kan, sepertiga malam yang pertama. Nah, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan mereka lah orang-orang yang yabitun. Apa yabitun? Bata yabitu dhamirhum yabitun. Apa yabitun? Di waktu malam mereka itu apa? Terjaga li rabbihim, untuk Rabb mereka dalam keadaan sujada wa qiyama, sujud dan berdiri. Sujud dan berdiri mewakili apa? Perbuatan sholat. Nah, kita sholat maghrib dulu ya, kita sholat maghrib dulu, insyaallah nuhasil ba'da ada sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.